Ku takkan pernah putus asa, akan ku melangkah hingga ke hujung dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Zul Syahmi bin Zulkifli, saya. Aku nikah akan nikah dengan anak perempuanku Anis Zulaika binti Abdul Haris dengan mas kawinnya seutas gelang tangan tunai. Aku terima nikahnya Anis Zulaika binti Abdul Haris dengan mas kawinnya seutas gelang tangan tunai. Masih banyakkah yang ku fikirkan? Ingin aku mencoba, hampir ku kecundang olehnya, hingga ku menangis kecewa. Ku takkan pernah putus asa, ke hujung dunia. Ingin aku merasanya, ingin aku mencoba, hampir ku kecundang olehnya, hingga ku menangis kecewa. Ku takkan pernah putus asa, akan ku melangkah hingga ke hujung dunia. Sememangnya aku tak berdaya, tapi ku percaya dia selalu ada. Adik ni dia jenis orang yang malu. Dia especially lah kalau dia tak boleh, kalau kita tengok muka dia, kalau kita tengok muka dia, definitely dia akan macam okay, jangan tengok lah, dia kata gitu. So, first time jumpa dekat LCCT, kalau dulu LCCT lah, sekarang ni KLIA 2. Masa tu dia nak balik Kelantan pun tak sedap. Masa tu first time jumpa. So, daripada situ lah start actually. Apa ni, complicate dan at last decide lah untuk guna. Then after that, Alhamdulillah lah jodoh panjang. So, kita dah decide untuk bernikah. Mula-mula juga kalau boleh dia nak buat exactly setahun masa berkenaan tu. But then kita discuss elok-elok kan, after commitment in term of financial masa tu pun tak apa stable. But then Alhamdulillah lah, so at last kita berjaya lah. So 30 November 2014 adalah tarikh yang masa tarikh keramat lah untuk kami berdua. So rasanya untuk benda ni setiap pasangan pun samalah, dia punya harapan yang kita nak hidup bahagia. So nak ada anak yang soleh dan soleha yang akan meneruskan legasi lah. So rasanya aku tak ada apa-apa, just akhir kata daripada saya, I love you so much. Jadi isteri yang baik dan insyaAllah saya akan jadi suami yang baik. Syahmi, seorang yang sangat happy man. He's a good son, good brother. Yeah, he's a good guy. And actually, I jumpa dia dekat Facebook. Oh my god. Sebab I yang add dia dulu actually. Tapi dia yang fell in love with me dulu. And then, he's a very simple man. Bertanggungjawab. And I paling
I know you. Dia macam ada sense tu lah. Dia seorang yang sangat famous dekat dia punya campus. Dia ada ramai komen-komen. And I macam okay, fine. Sebab dekat komen-komen dia punya social media ramai komen-komen. So I tahu dia macam sangat ramah lah. I think he's very friendly. And I just want to say that Alhamdulillah, we made it after 5 or 6 years of friendship or whatever.